Eh, rambutan kurang ajar. Oh, rambutan harus dibuang tuh. Perusuh dia. Nih perusuhnya nih. Kalau gak ditungguin nih, rambutan. Ini perusaknya ternyata ini nih. Dirusak sama burung rambutan. Kurang ajar rambutan. Ngerusak dia. Perusak nih. Langsung singkirkan nih besok nih. Ini kalau udah jadi dimasukin ini pasti. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Selamat datang di Aviary BDB Channel ya. Nah, kali ini kita nggak ngebahas burung dulu. Kita nggak ngomongin panjang lebar seputar burung dulu. Nah, kita mau lihat nih burung manyar, burung arsitek sarang yang handal. Dan kali ini kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana sih burung manyar itu membangun sarangnya. Dan ternyata selama ini kalau di literatur kita sering baca bahwa burung manyar jantan itu hanya yang membangun sarang ya. Jadi memang membangun sarang untuk memikat betinanya. Paling bagus untuk membangun sarangnya dia yang bisa dapat betinanya. Tapi di Aviary BDB Channel ini kita bisa mendapatkan jawaban lain dari literatur-literatur yang selama ini kita baca ya. Ternyata jantan dan betina itu bekerja sama dalam membangun sarang. Nah, itu yang baru kita tahu ya secara langsung di sini, saya di pengamatan langsung. Karena burung manyar yang ada di sini, burung manyar jambul yang ada di Aviary BDB Channel ini nggak butuh waktu lama untuk berjodoh. Dan awalnya kita masukkan itu mereka masing-masing ya, jadi bukan jodohan jantan dan betina, kita masukkan terpisah. Dan ternyata nggak butuh waktu lama, sekitar 2 bulan burungnya sudah berjodoh dan membangun sarang. Dan kebetulan sudah sering membangun sarang, cuman kemarin itu sarangnya sering dirusak burung-burung lain ya. Nah, makanya di sini udah ada dan sudah bersarang lagi. Kemarin udah bertelur karena memang membangun sarang nggak jadi-jadi, akhirnya bertelur dan telurnya pecah. Nah itu makanya sekarang mereka membangun sarang lagi di pohon kering, di pohon seri yang sebetulnya ini pohon ini hidup, cuman karena kemarin kita tanam itu udah besar jadi meranggas dulu baru dia tumbuh lagi gitu. Nah, ini excited sekali karena memang rata-rata teman-teman itu banyak yang nyerah ya untuk menangkarkan burung ini. Katanya burung manyar itu susah ditangkarkan. Dan alhamdulillah di sini nggak memakan waktu lama dan bisa bersarang. Dan bisa kita pelajari lagi bagaimana sih awal proses mereka membangun sarangnya. Dan ternyata burung manyar jambul ini membangun sarang berdua. Jadi bekerja sama, bukan jantan membangun sarangnya untuk memikat betina ya. Dan ini sedikit memberikan kita alternatif informasi seputar burung manyar jambul ini. Ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak ya, daripada bingung saya mau ngomong apa. Ya udahlah, langsung aja kita simak ya. Oke, yuk. Tapi dia nyarang betina, aneh dah yang bangun. Jantan. Pelan-pelan bangunnya. Ini rumput-rumput di ini rumput hijau. Rumput hijau sekarang udah ini. Kemarin masih kelihatan yang kering-kering. Ngambil lagi dia materialnya. Jadi dua dirapetin. Ini bangunnya dari samping dua. Samping kiri dan kanan. Emang bener ya tukang nganyam ya. Jadi rumputnya panjang mah dia dianyam. Gila. Dia ayam tiga masuk kayak orang jahit. Iya. Panjang dia. Jadi bangunnya dari kanan, dari kiri kanan bangun dulu pondasinya. Sekarang di tinggal nerusin. Hidup itu? Hidup. Hidup.
Ngambil materialnya kemana dia? Jadi si manyar itu ngambil material sarangnya dari sini, dari pohon palem. Dia nggak nyarang di palem, dia tahu karena di palem itu sering dipakai burung-burung lain tuh. Nih, jadi seratnya itu diambil ini. Ini pohon palem ya. Lumayan tinggi deh pohonnya. Oh, ini nih. Nah ini. Ditarikin sama dia, disobekin. Pantesan aja pohon tebu mati. Jadi mau disobekin nih. Ini pohon palem. Main nih ini pohon palemnya. Nih. Nih. Jadi dia ngambil material sarangnya bukan di situ. Bukan dari tanah. Tapi dari pohon yang segar. Nih. Pantesan aja di sini tanaman tebu susah numbuhnya karena dia makan disobekin sama manyar itu. Gantian asem keren. Tapi emang lama dia nyarangnya, emang dia emang bangunnya saat pelan-pelan dia. Bagus, 2 dari 2. Tuh materialnya hijau, rumput hijau juga ini. Bangun lagi. Sakit.
belum balik dia. Cenere ngambil ayam. WA. Masya Allah, itu manya kerja keras banget tuh, dipatahin loh kayu se. Bisa dia nyari material sarang segitunya tuh. Pantasan aja pohon-pohon pada mati. Ini nih. Oh, dia nyari kulitnya. Buset, dia masih kerja keras nyari material sarang. Itu disobekin tuh. Kerja keras banget dia. Ya kalau dikasih material sarang nih gak mau. Biarin deh. Biar dia usaha sendiri seperti di alamnya. Nih jantan dan betina. Sarangnya mah ditinggal-tinggal aja di rusak burung lain. Tinggal di sini nih. Ini juga nyari nih. Manyam terus materialnya nih. Ini daun hijau, ini daun sobekan, daun ini palem. Ah, dia ngambil lagi di panjang tuh. Buset, apa rumput? Oh. Dan tinggal ngambil doang dia. Enggak kayak ciblek, dibikin itu dulu rumput kering, dibikin kapas dulu. Dia mah panjang langsung disulam. Oh, betinanya. Oh, jantan betina ikut-ikutan. Nah, ini mah kerja sama namanya. Biasanya kan kalau dilihat jantannya doang. Ini betinanya juga bantu. Pantesan cepet bangun ya. Lu punya patah pak. Parah. Kalau dikasih pacak langsung digituin pak. Apa ini potong pasirnya misalnya dari kali ini ditaruh bareng-bareng atau gimana? Potong doang. Hah? Coblon ngabarin nih, Cok. Belum mikir ini mah. Iya. Alam, ya udah ntar saya kirim ini. Ya. Iya.
ini kan punya handphone bawahnya sih, handphone saya pak. Maksudnya saya dikirim nomor sana ya. Cuma saya nomor ayam bentar lah. Bentar lah. Istirahat dulu dia, capek nganyam terus tuh, pegel kali, nganyam lagi nih, masih pegel dia, ini pegel. Iya, dia udah mau berkembang biak, udah mau rontok kan, kayaknya bulunya juga udah mau rontok nih. Pegel, stretching dulu, mulai nganyam lagi nih. Dia nyam, yuk. Jadi dia tahu dia milih di situ karena aman, burung-burung lain nggak pada ke situ, cuma nangkring doang. Ini di pohon seri, pohon karsen kering nih. Ini memang arsitek yang handal. Dari kiri kanan dia bangun pondasinya dulu, baru dia rajut direkatkan antara dua sisi. Nah, cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Nah, cukup sekian dulu teman-teman pantauan kita kali ini seputar burung manyar jambul ini ya. Bagaimana burung manyar jambul membangun sarangnya. Dan ini sesuatu informasi yang cukup menarik dan sangat berharga yang kita dapatkan. Ya, nanti akan kita pantau terus seperti apa sih perkembangannya dan seperti apa sih update-nya yang nanti akan kita share ke teman-teman BDB Channel semuanya. Nah, semoga aja bisa jadi sumber informasi dan referensi buat teman-teman semuanya, biar makin banyak yang menangkarkan burung manyar jambul ini. Karena burung manyar jambul ini ya memang di beberapa tempat masih ada, tapi di beberapa tempat sudah menghilang, termasuk di daerah saya juga sudah menghilang. Dan semoga aja burung ini tetap bisa tetap lestari di alam liarnya, juga bisa tetap lestari, dan di penangkaran juga sudah semakin banyak yang bisa menangkarkan. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share, biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan bahasa lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan see ya.